sabar orang tua. Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Tebet pada hari ini Jumat 2 Agustus 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, adalah lebih baik kalau kita dibekali oleh firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia yang daripada Allah dan juga dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Jumat 2 Agustus 2024, diambil dari Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat renungan kita ini adalah merupakan nyanyian kesaksian pemazmur. Dia sedang bercerita tentang perjalanan dan pengalaman-pengalaman hidupnya. Hidup di dunia ini tidak ada yang luput dari hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang menyesakkan, tetapi dengan berseru kepada Tuhan, oleh kasih setianya, pemazmur ini mendapatkan kelegaan. Kesesakan itu tidak membuat diri dan pikirannya bingung, tetapi ingat benar dengan Tuhan, dan mendorong hatinya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, hal-hal dan peristiwa-peristiwa di dunia ini banyak yang bisa membuat kita kesesakan. Bisa saja karena keadaan sekitar yang kurang kondusif, bisa saja karena keadaan ekonomi yang sedang morat-marit atau kurang sehat, bisa saja karena kesehatan kita yang semakin menurun, bisa saja karena keadaan alam yang kurang bersahabat, atau mungkin bisa saja karena keadaan keluarga yang sering ribut, dan lain-lain hal peristiwa yang bisa membuat kita merasa kesesakan. Hal yang menyesakkan ini bisa membuat kita atau siapapun bingung, galau berlebihan, dan takut yang berlebihan. Tetapi nyanyian kesaksian pemazmur ini telah memberi kita suatu nasihat yang sangat mencerahkan dan menguatkan supaya
berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan dengan suatu keyakinan Tuhan akan memberi kelegaan. Janganlah pernah lupa dan lalai bahwa kekuatan dan segala keahlian kita adalah begitu sangat terbatas. Mengandalkan diri kita atau mengandalkan kekuatan kita sendiri dengan segala fasilitas dan keahlian yang kita miliki, kita akan semakin kesesakan. Tetapi dengan berseru kepada Tuhan penuh keyakinan, kita akan mendapatkan kelegaan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih setianya adalah untuk selama-lamanya. Berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberi kelegaan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan di pagi hari yang cerah ini, yang penuh dengan sukacita dan harapan. Tuhan telah memberi kami hari yang baru, yang kami yakini adalah hari yang penuh berkat di dalam setiap pekerjaan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang tetap ada bersama-sama kami, mendahului setiap langkah kami, dan memberkati pekerjaan dan kehidupan kami. Tidak sedikit Tuhan, hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang bisa menyesakkan hidup kami. Tetapi firman-Mu telah mengingatkan kami, supaya kami tetap untuk berseru kepada Tuhan, minta pertolongan, sehingga Tuhan akan memberikan kami kelegaan. Kuasa dan kekuatan Tuhan, itulah yang menjadi kelegaan bagi hidup kami, sehingga kami akan selalu bersuka cita dalam hidup sehari-hari. Tinggallah Tuhan bersama-sama dengan kami, dan berilah Roh-Mu untuk berkuasa dalam hidup kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.